Santo, nomor punggung 13, antara ketua kesebelasan antara dari tim TBM Sidarja. Penjaga gawang ada Wendra nomor punggung 1, dan di belakang ada Julia nomor punggung 2, Tuan Donal ada nomor punggung 16, ada Anjar nomor punggung 14, ada Harto nomor punggung 5, dan empat di depan ada Kator. Kotak atas bola, umpan ke belakang, ada nomor 14 di sana dari Petan Sidarja. Umpan lagi ke samping, ada siapa dituju di sana, ada nomor punggung 11, tapi sayang sekali bola keluar di sana. Kotak atas bola, terjadi perebutan bola di sana, bagus nomor punggung 21 bisa direbut kembali oleh Petan Sidarja. Kotak atas bola, penguasaan bola sayang sekali bisa dihalau dan diputuskan serangan dari Petan Sidarja. Dan lemparan dalam dilakukan oleh Badan Sidarja, ada nomor punggung 14 di sana, ada nomor punggung 6, kotak atas bola, siapa di sana, terjadi perebutan bola, bagus sekali, serangan di, sayang sekali terjadi, tendangan pencuri oleh bagus sekali, sayang sekali, sangat manis penyelamatan kiper dari Jaguar ini. Bagus sekali tendangan bola. Iya, tendangan bola yang sangat bagus. Heading bola dari putra taruna Motor Sidarja. Otak di bola, terjadi serangan tapi sayang sekali terambil oleh wasit sehingga membuahkan tendangan bebas saja untuk PTM Sidarja. Ya, serangan akan dilakukan. Siapa di sana? Tendangan crossing. Siapa di sana? Bagus sekali. Sayang sekali bisa diamankan saja bola. Bagus sekali. Umpan sangat bisa diamankan. Tapi masih bahaya. Jadi terjadi kembali di tengah kawang dari Jaguar FC. Dan terjadi umpan crossing. Bagus sekali. Sayang sekali bisa diamankan kembali. Tapi masih bahaya. Terjadi kembali di tengah di depan kawang dari Jaguar FC. Terjadi perebutan bola. Bisa diamankan kembali. Sayang sekali bola. Nomor 13 menyusul setelah itu terlihat. Sayang sekali bisa diamankan lagi oleh pemain belakang dari Jaguar. Terjadi perebutan bola di tengah lapangan. Umpan crossing. Siapa diusir? Ada nomor 12 dari Jaguar FC. Bahaya sekali. Siapa yang dituju? Umpan otak-atik bola. Manis sekali. Tapi bisa diamankan kembali. Bisa diamankan saja oleh pemain belakang dari PTM Sidarja. Ia terjadi perebutan bola. Sayang sekali bola keluar kembali. Dan lempar bola dari nomor 21. Sayang sekali bola kembali keluar. Nomor 27 di sana. Tapi sayang sekali bola kembali keluar lapangan. Lemparan jalan kembali. Ada nomor 17. Otak atas bola. Sayang sekali ada terjadi ambil tendangan dari nomor 17 ini. Sehingga membuangkan tendangan.
serangan gawang itu sekali dan serangan dilakukan dengan sayang sekali, bisa diamankan pemain belakang dari Jaguar FC. Terjadi perebutan bola di sana, Malaysia diadakan di bola, sayang bisa direbut kembali oleh PTMC Darja. Sayang sekali serangan terjadi oleh bisa diamankan kembali dan serangan disusun oleh pemain dari PTMC Darja. Serangan balik sangat bagus sekali, bisa diamankan pemain nomor punggung 5 dari Jaguar. Otak di bola bagus sekali, sekali di bidang manis, bagus sekali, sangat bagus sekali, tapi sayang sekali bisa diamankan dan bisa dikuasai oleh pemain dari Jaguar FC. Iya, otak di bola dari Jaguar FC bagus sekali, umpan yang manis, umpan prosesnya berada di sana, bagus sekali, sayang sekali bisa dihalai, bisa diheading pemain dari, dan serangan kembali terjadi untuk nomor 12 yang berada di sana, bagus sekali. Manis sekali, umpan yang bagus sekali dalam lapangan. Ya, kembali serangan dilakukan oleh PTMC Darja. Apakah yang akan membahayakan? Bagus sekali umpan crossing, manis sekali, tapi sayang sekali bisa diamankan saja, ditepis oleh kiper. Lakukan sudah, bagus sekali, tapi sayang sekali terjadi kembali tendangan penjuru untuk Putra Taruna Motor Sidarja. Iya, ada beberapa pemain di depan gawang dari Jaguar FC, sayang sekali kurang akurat tendangan dari pemain lambung dari pemain belakang Jaguar FC. Ada siapa di sana itu tujuh? Iya, headingan bola untuk mengamankan pertahanan dari Padang Sidarja. Serangan balik untuk Padang Sidarja, bagus sekali. Apakah sayang sekali teramulir oleh tadi ombak, tapi sayang sekali bisa digagalkan, bisa direbut kembali oleh Padang Sidarja. Bagus sekali serangan yang sangat dari samping dari rusuk sebelah kiri dari Jaguar, tapi sayang sekali bola hanya pemain belakang dari Jaguar FC, bahaya sekali di pertahanan dari Padang Sidarja. Terjadi perebutan bola di samping lapangan, ada siapa di sana, dan berarti bola keluar sehingga membuahkan lemparan dalam saja untuk Putra Taruna Motor Sidarja. Lakukan saja, ada nomor punggung sebelah, ada nomor punggung 10, ada badan Sidarja menyerang. Apakah yang akan membahayakan? Bahaya sekali, sayang sekali bola keluar dari PTM. Ya, terjadi perebutan bola di sana, bagus sekali sekali individu dari nomor punggung 11 ini, bisa dihalau, diheading oleh pemain dari PTM Sidarja. Terjadi serangan, tapi bisa diamankan, dan terjadi penguasaan bola dari PTM Sidarja. Apakah yang terjadi? Bahaya sekali, bagus sekali, sayang sekali bisa dihalau saja oleh pemain 10 dari, bagus sekali serangannya, sangat manis, bahaya sekali untuk pertahanan dari Jaguar FC, manis sekali, sayang sekali, tapi bisa dikuasai kembali. Serangan bagus sekali, menunggu sayang tepat, tapi sayang sekali terjadi dan teranulir oleh wasit. Apakah yang terjadi? Ya, terjadi nama tersikarkan. Terus bagus sekali terjadi gol sehingga membuatkan agregat sementara. Ya, terjadi. Ya, serangan terjadi oleh Padang Sidarja, bagus sekali, sayang sekali bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Jaguar FC. Ya, tendangan lambung jauh di sana, ada siapa di sana? Ya, jadi amankan pemain belakang dari Padang Sidarja. Bagus sekali umpan crossing, tapi sayang sekali bisa diamankan kembali oleh penjaga gawang dari Jaguar FC ini. Penguasaan bola terjadi bisa dimiliki kembali oleh Padang Sidarja, dan penguasaan bola dimiliki oleh Padang Sidarja. Terjadi umpan otak-atik bola, tapi bisa kembali direbut kembali oleh Padang Sidarja. Amankan saja oleh pemain belakang. Ya, bola masih di tengah lapangan, otak-atik bola terjadi perebutan bola di tengah lapangan, ada siapa di sana, bisa dikuasai kembali oleh Putra Taruna Motor Sidarja. Otak-atik bola bisa dihalau pemain dari
Jaguar Omar Crossing siapa di tujuh di sana bagus sekali nomor punggung 11 otak-atik bola bagus sekali terjadi perebutan bola di depan gawang dari Jaguar FC ada nomor punggung 8 dari Jaguar FC otak-atik bola Omar ke depan bisa direbut kembali oleh BTMC Darja manis sekali dan Omar Crossing lagi bisa diamankan kembali pemain belakang dari Jaguar iya Ombak ke tengah lapangan bisa dikuasai kembali oleh Batang Sidarja. Otak di bola. Masa yang sekali tadi diteruskan kembali permainan. Otak di bola. Sangat bahaya sekali. Tapi sayang sekali. Bisa dihalau oleh pemain belakang dari Jaguar FC. Sayang sekali terapan. Sedikit saja tapi bisa diamankan kembali pemain belakang dari Jaguar FC. Penguasaan bola dilakukan oleh pemain-pemain dari Jaguar FC. Ya, umpan ke belakang, umpan lambung ke depan Syabar itu sesana, bisa dihadir pemain belakang dari Badan Sidarja, dan penguasaan bola terjadi kembali, dan bisa direbut kembali oleh nomor punggung 3 kali Badan Sidarja, otak-atik bola mencari teman Syabar itu sesana, ada dari Badan Sidarja, otak-atik bola terjadi, sayang sekali bisa digagalkan kembali oleh pemain belakang dari terjadi. Tendangan lambung, umpan crossing saja ada nomor 21 dari Jaguar FC. Sayang sekali bisa diamankan, tapi bisa dimiliki kembali nomor 11 dari Jaguar FC. Siapa itu salah, bagus sekali. Sayang sekali bola keluar ke sisi gawang dari BTMC Darja. Terjadi perebutan bola di sana. Bagus sekali, tapi segelana ada nomor punggung di sana. Bisa dikuasai oleh pemain dari Badan Sidarja. Otak di bola ada nomor punggung di sana. Sayang sekali bola keluar. Nomor 14 timang bola dari Badan Sidarja. Lemparan dalam sudah dilakukan. Ada siapa di tujuh sana? Bagus sekali kesempatan manis. Bagus sayang sekali hanya sedikit di atas gawang. Dari tendangan sudah dilakukan dari kaki kanan pemain belakang yang ada nomor 27 di Jaguar FC ada nomor 12 di sana tapi bisa diamankan oleh pemain belakang dari BTMC Darja umpan yang sangat manis sekali terjadi perebutan dan bagus sekali otak-atik bola di samping lapangan bagus sekali penguasaan bola dari BTMC Darja serangan yang sangat bagus bisa diamankan kembali dan terjadi perebutan bola terkali kembali bisa diamankan ada nomor punggung 7 dari Jaguar FC umpan ke samping ada siapa di sana bagus sekali ada nomor punggung 27 dari Jaguar FC ada nomor punggung 8 bisa diamankan oleh pemain belakang kembali dari Badan Sidarja dari Jaguar FC ada nomor punggung 12 otak-atik bola nomor punggung 7 otak-atik mencari ruang untuk terjadi pelanggaran di depan gawang menghadapi bola tendangan bagus tapi sayang sekali terjadi tendangan gawang saja untuk di sana pemain belakang dari Jaguar FC tendangan dari kanan melambung tinggi ada nomor punggung 7 di sana menghitung bola dan pengamanan untuk BTMC Darja dan bagus sekali umpannya sangat manis sekali apa akan membayangkan pertahanan manis sekali bisa diamankan penjaga gawang dari Jaguar tapi selesai oleh para pemain dari Jaguar FC nomor 13 kali ini Saudara Santo masih terjadi perebutan bola di sana menang perebutannya dari PTM Duras Muda Sidarja maksudnya lakukan kembali penyelamatan cukup bagus masih terjadi serangan baik di sana dari Jaguar FC kali ini berbahaya sekali Saudara namun teranulir oleh sang wasit dan kembali hanya mengakibatkan tendangan bebas saja dirusuk pertahanan dan kecil 14 kali ini masing-masing sekulit bundar otak-atik sebentar setipis kepada rekannya kali ini kembali serangan datang melebar ke kanan luar apa yang terjadi kembali serangan datang dari tunas muda Sidarja maksudnya namun terkawal dengan baik oleh para pemain bertahan Saudara kembali kali ini Badan Sidarja membangun serangan balik kali ini apa yang terjadi Saudara bendera merah sang
hakim garis terangkat, salah seorang pemain dari Tunas Muda Sidarja maksudnya tertangkap offside kali ini. Kembali serangan datang di sana untuk Jaguar kali ini. Hentikan sejenak 21. Apa yang terjadi di sana? Masih otak-atik sebentar. Masih 10 kali ini dari Jaguar maksudnya, yaitu saudara Danur. Masih terjadi 11 kali ini. Setibas kebenarannya masih tenang-tenang dia mencari teman dan rekan kali ini. Kembali serangan datang dari para pemain dari Putra Taruna Sidarja. Namun kembali bolanya dapat diantisipasi oleh penjaga gawang saudara Haji Nur Iksan. Kita di sana 13 masih nanti kasih kulit bundar. Dua berdiri bebas kali ini yaitu saudara Sandi masih lakukan sudah 17 yang dimaksud. Namun kembali terlalu dekat dengan para pemain bertahan saudara. Kembali serangan datang kali ini siapa gerak mereka yang dimaksud. Masih dengan si kulit bundar 21 maksudnya. Kembali serangan datang, berbahaya sekali saudara. Kali ini serangan datang dari lewat kaki nomor 17 dari Sidarja. Spekulasi maksudnya. Namun tendangannya masih terlampau bukan jauh tinggi. Dan si kulit bundar kembali serangan datang dari Sidarja kali ini lewat kaki nomor 21. Namun kali ini bolanya dapat ada di sana nomor punggung 14 saudara Anjar. Kali ini kita nantikan bersama lemparan dari ini lakukan sudah terjadi kembali kotak penalti dari Cilacap maksudnya. Penyelamatan cukup bagus, kembali ada tiga di sana, spekulasi dan masuk saudara. Tendangan jarak jauh nomor punggung 7 saudara Mamlilah kick off kembali. Masih para pemain dari Jaguar Cilacap masih bermain-main di daerah sendiri. 14 lakukan sudah 10 kali ini saudara Rinaldi maksudnya teranulir oleh sang wasit. Kembali hanya mengakibatkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Jaguar kali ini. 17 yang dimaksud saudara lantang namun dibiarkan laju si kulit bundar. Kembali hanya mengakibatkan out gawang. Akan segera dimulai. Kesebelasan dari Jaguar berada di sebelah kanan reporter Anda, sedangkan kesebelasan Putra Taruna Motor Sidarja berada di sebelah kiri reporter Anda. Sementara kedudukan 2-1, sementara unggul Putra Taruna Motor Sidarja. Rupa-rupanya kulit panjang telah berbunyi saudara. Kiko babak kedua sudah dimulai. Kali ini bola dihadapi para pemain dari Jaguar FC maksudnya. Masih terjadi perebutan bola di sana. Otak atik sebentar. 8 masih menguasai si kulit bundar. Setibas kepada rekannya, dua berdiri bebas kali ini saudara Sandi. Melebar ke kanan luar. Masih terjadi serangan di sana. 17 kembali ada di sana. Masih para 10 yang dimaksud kali ini. Namun dapat terkawal saudara. Masih 10 menang dalam perebutannya dari Jaguar FC ini. 7 berdiri bebas. Lakukan sudah. Apa yang terjadi di sana? Kali ini serangan balik lewat kaki nomor 10 yang dimaksud di sana. Masih 10. Namun apa yang terjadi saudara? Bolanya terlampau liar meninggalkan lapangan. Dan hanya mengakibatkan lemparan dalam saja. Para pemain dari Jaguar maksudnya hentikan si kulit bundar. Apa yang terjadi di sana? Penyelamatan cukup bagus kali ini. Tiada rekan dan teman yang ada di sana. Masih para pemain Putra Taruna Motor nomor 2 kali ini hentikan sejenak. 3 masih mencari teman dan rekan kali ini. Masih terjadi perebutan bola di sana. Dorong mendorong teranulir oleh Yogi kali ini. Peluit panjang telah berbunyi. Lakukan sudah. Perbaikan saudara. Namun apa yang terjadi? Bendera sang hakim garis terangkat. Salah seorang pemain dari Jaguar teranulir oleh sang wasit saudara. Dan kembali hanya mengakibatkan tendangan ataupun out gawang saja. Kali ini masih para pemain Putra Taruna Motor Sidarja hentikan sejenak. Siapa yang dimaksud 10 kali ini? Masih terjadi perebutan bola di sana. Kembali Jaguar Cilacap membangun serang lewat kaki nomor punggung 8 kali ini. Berupaya sekali saudara lakukan kembali. Namun tiada rekan dan teman di sana saudara. Penjaga gawang dari Putra Taruna saudara Wendra kali ini mampu menjalankan tugasnya dengan baik saudara. Kembali di sana 13. Apa yang terjadi kali ini? Serangan di sana namun dapat diselamatkan oleh penjaga gawang
Aji Nur Iksan kali ini kembali dua masih berdiri bebas kali ini dari Jaguar London kali ini. Pergantian pemain hentikan dengan dada kali ini masih terjadi perebutan di sana. Lakukan sudah siapa gerangan yang dimaksud, masih Jaguar FC coba membangun serangan, masih otak adik sebentar teranulir oleh sang wasit saudara. Kembali tendangan bebas sudah dilakukan, masih para pemain Jaguar kembali dari Cilacap kali ini, masih kembali terjadi perebutan bola di sana. Nomor punggung 17 yaitu saudara Lantang kali ini, 7 yang dimaksud, namun kembali terlampau dekat dengan para pemain bertahan saudara. Kembali masih terjadi perebutan bola di sana, Jaguar menang perebutannya kali ini. 10 yang dimaksud gagal kembali, masih dari Putra Taruna Motor, berbahaya sekali saudara. Apa yang terjadi kali ini dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang saudara Aji Nur Iksan kali ini. Timang-timang si bulu bundar, lakukan sudah, masih hentikan dengan kepalanya kali ini. 12 kembali serangan datang di sana, penyelamatan cukup bagus, masih bola dihadapi para pemain dari Putra Taruna Motor Sijaja. Setibas kepada rekannya, 8 berdiri bebas kali ini, siapa gerang rekannya dimaksud, lakukan sudah. 13 ada di sana, apa yang terjadi kembali teranulul oleh sang wasit sehingga mengakibatkan tendangan bebas saja berbunyi. Tendangan sudah dilakukan, namun kali ini dapat diantisipasi, ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Aji Nur Iksan kali ini. Masih timang-timang si kulit bundar, siapa gerangan ataupun rekan yang dimaksud di sana, lakukan sudah. Jauh tinggi datangnya si kulit bundar, penyelamatan cukup bagus kali ini, masih dari Jaguar maksudnya. Gagal kembali serangan datang di sana, masih Putra Taruna Motor Sidarja, ada 13, berbahaya sekali saudara, serangan balik dari Putra Taruna Motor Sidarja, ada 11, penyelamatan cukup bagus saudara, dibuang saja di sana, kembali penjaga gawang Aji Nur Iksan kali ini. Kembali serangan datang di sana, masih terjadi perebutan bola di sana. 16, penyelamatan cukup bagus, melebar ke kanan luar maksudnya. Putra Taruna Motor kali ini coba membangun serangan kembali lewat kaki anjar nomor 14 kali ini. Berbahaya sekali saudara, apa yang terjadi? Masih kembali ke kotak penalti dan masuk saudara. Serangan yang begitu rapi diberagakan para pemain. Ya kali ini kick off sudah dilakukan, para pemain bertahan dari Jaguar FC coba membangun serangan, masih mencari teman dan rekan, ada 10 saudara Danur. Gagal kembali, serangan datang kembali dari para pemain Putra Taruna Motor Sidarja, masih otak-atik sebentar, lakukan sudah. Salah pengertian kali ini, sang kapten dari Jaguar kali ini coba membantu serangan, 7 di sana, melebar kanan luar, hentikan sejenak. 14 kali ini lakukan sudah saudara, kompres 23, kembali di sana 12 yang dimaksud, namun terlalu dekat dengan para pemain bertahan saudara. Kembali sudah dilakukan serangan kembali, berbahaya sekali saudara, penyelamatan maksudnya, dibuang saja dari Jaguar FC. Curi dari Padang Sidarja, apakah yang terjadi? Apakah membahayakan kembali terjadi? Apa yang terjadi? Terjadi sepakan membahayakan kembali gol. Bagus sekali terjadi gol untuk yang keempat kalinya. Dan agregat sementara menjadi 4-1 untuk keunggulan dari Putra Taruna Motor Sidarja. Bagus sekali, bagus, sayang sekali sedikit ya terjadi untuk Putra Taruna Motor Sidarja. Otak-otak bola ya, ada perebutan bola di tengah lapangan. Bagus sekali umpan yang sangat manis. Iya, bagus sekali umpan yang menuju ke depan. Terus terjadi penyerangan di sisi sebelah kanan Jaguar, tapi bisa ya terjadi perebutan bola di tengah lapangan kembali. Ada Jaguar FC menyusun serangan, ada nomor punggung 10 ya, bisa diamankan.
yaitu saudara Sandi, yang terjadi perebutan bola di sana dan dibuang saja bola dari pemain belakang. Terjadi lemparan dalam sebuah koreksi, ya, lemparan dalam dilakukan saja. Ada nomor punggung 2 dari Jagoreksi menguasai bola, ompan ke tengah lapangan, terjadi perebutan bola, otak di bola, ompan ke samping lapangan dari Jagoreksi, terjadi penguasaan bola untuk kesebelatan dari Jagoreksi, tendangan lambung. Ada nomor punggung 2-3 di sana, bisa direbut kembali dari badan si Darja. Ompan crossingnya sangat bagus sekali, sangat kosong, ada sayang sekali bisa diamankan pemain. Ya, sementara bertubi-tubi pertahanan tidak dilakukan, bisa dihalau saja di heading oleh pemain belakang dari Jagoreksi. Terjadi kembali otak atik bola, bagus sekali, manis sekali, tapi sayang terjadi tendangan mana bisa di heading pemain belakang dari Potensi Darja, bisa dikuasai kembali oleh nomor 17 dari lalu bisa direbut kembali oleh Badan si Darja. Terjadi perebutan bola di sana dan ompan ke bagus sekali ompan, ya, bisa diamankan kembali pemain belakang dari Jagor FC. Terjadi penguasaan bola di sana, terjadi lemparan dalam saja untuk Jagor FC. Lemparan dalam dilakukan ada nomor punggung 9 dari Jagor FC, otak atik bola, ada perebutan bola di sana, bagus sekali pemain nomor punggung 9 ini, otak atik bola, bagus sekali, tapi sayang sekali bisa di halo kembali oleh pemain belakang dari Badan si Darja. Dan sudah terjadi serangan, terjadi untuk Badan si Darja, bagus sekali umpan yang sangat manis. Apakah yang terjadi terbuat saja, sayang sekali terambil oleh wasit sehingga membuangkan. Dan bersaudara Rudy dari Putra Taruna Motor si Darja menghadapi bola. Tendangan bagus sekali, manis sekali, tapi bisa diamankan kembali oleh Tera. Dua juga, ompan crossing di sana sebanyak 7, bagus sekali, tapi sayang sekali bisa diamankan pemain belakang dari PTMC Kerja. Ya, otak di bola menguasai bola, ompan crossing dari Jagoreksi sebanyak 7 sana, bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Putra Taruna Motor si Darja. Dan terjadi serangan balik untuk Padang si Darja, siapa itu sudah bagus sekali, terjadi perebutan bola di tapi di pojok lapangan, aduh bisa diamankan kembali. Dan serangan kembali ompan crossing, bisa diamankan kembali oleh penjaga gawang dari Jagoreksi. Dan otak di bola bagus sekali, pengamanan bola, penguasaan bola dari pemain dari Jagoreksi, sayang sekali bisa direbut oleh nomor punggung 3. Ya, penguasaan bola dilakukan, ya, pergantian pemain, ada lemparan dalam untuk Jagoreksi, lakukan saja. Ada nomor punggung di sana, nomor punggung otak di bola, mencari ruang tembak, mencari ruang untuk mengol crossing bola, bisa diamankan kembali oleh pemain belakang dari lemparan dalam, sepakan putri dilakukan. Apa yang terjadi, bisa dikuasai kembali dan terjadi, dan ompannya pemain otak di bola, seruang tembak yang sangat manis, tapi sayang sekali bisa digagalkan pemain belakang dari Badan si Darja. Terjadi perebutan nomor punggung 13 di sana, otak di bola bagus sekali, manis sekali penguasaan bola dari nomor punggung 13, sayang sekali bebas untuk Badan si Darja. Kita lihat saja pertahanan dari Jaguar, ada bersih kembali, apakah yang terjadi, sayang sekali bisa diamankan kembali, hanya terkena oleh Mister Gawang saja, bisa aman kembali, ada kasih bola, bisa dikuasai kembali dari sayang sekali, terjadi perebutan bola, sayang sekali teranulir oleh wasit untuk Potensi Darja, sayang sekali teranulir oleh wasit. Ya, untuk segenap para panitia merapat ke parkiran. Untuk segenap para panitia merapat ke parkiran. Ya, serangan kembali bisa diamankan oleh, ya, serangan terjadi lagi, bagus sekali, tapi sayang sedikit di atas Mister Gawang.
dari umpan samping lapangan ada nomor punggung 5 di sana. Otak adik bola terjadi perebutan bola sana. Umpan ke tengah lapangan bisa dihadapi kembali oleh yang nomor punggung 2 dari jajaran C. Ada nomor punggung 9 di sana. Otak adik bola serangan terjadi, tapi sayang sekali masih bisa dihalau dan pengamanan bola oleh pemain dari Padang Sidarja. Dan terjadi kembali penguasaan bola dan terjadi perebutan bola di depan kawan. Dan terus permainan dilanjutkan. Ada nomor punggung 7 dari umpan crossing. Sebab ditunjuk di sana, sayang sekali kurang manis umpan dari nomor 7 ini. Terjadi kembali permainan diteruskan. Ada nomor 2 terjadi lemparan dalam saja. Ya saudara, terjadi masalah di tengah lapangan. Ya saudara, lemparan dalam dilakukan oleh pemain-pemain dari sudah ada nomor punggung di sana. Ya, umpan crossing bagus sekali, bisa di heading pemain belakang daripada yang Sidarja. Sayang sekali otak adik bola di samping rusuk dari umpan crossing bagus sekali, bisa dipetik di atas bolanya oleh penjaga gawang daripada yang Sidarja. Bagus sekali sekali serangan balik daripada yang Sidarja, manis sekali katanya bola, bagus sekali bisa diamankan kembali oleh pemain belakang oleh Jager FC. Ada nomor punggung di sana, umpan ke pengalaman bisa diharus saja oleh pemain daripada yang Sidarja. Ya, pengamanan bola kembali dilakukan oleh pemain belakang dari Jager FC. Dan penguasaan bola sementara dilakukan oleh Putra Taruna Motor Sidarja. Otak adik bola umpan di tengah lapangan, terjadi perebutan bola dan halo saja. Ya sip, tergantian pemain sah, tapi dilakukan sudah umpan ke samping lapangan di sebelah sisi kanan dari pertahanan dari Jager FC. Bagus tapi terjadi kembali di tengah lapangan di depan gawang dari Jager FC, bisa diamankan kembali oleh Jager FC. Dan otak adik bola bagus sekali penguasaan bola dari Jager FC ini. Terjadi perebutan bola di sana, terjadi kembali di sana. Sayang sekali bola keluar, sebenarnya bagus sekali, bahaya sekali, manis, tapi sayang sekali kesempatan gagal dan hanya di sisi gawang dari Jaguar FC. Membuatkan tendangan gawang saja, terjadi serangan kali dari Jaguar FC, bisa diamankan pemain belakang dari Padang Sidarja. Iya, tangkap bola, sayang sekali terjadi. Ya, akan terjadi tendangan gawang saja untuk Putra Taruna Motor Sidarja. Dan kembali penguasaan bola dimiliki oleh pemain dari Putra Taruna Motor Sidarja. Ya, akan di bola umpan samping lapangan, terjadi perebutan bola di sana, umpan ke belakang, otak adik bola bahaya sekali, ada dua pemain dari Jajar FC. Iya, bagus sekali umpanan sangat manis, serang kembali dituju oleh Padang Sidarja, bagus sekali umpan tapi bisa diamankan pemain belakang dari Jajar FC. Iya, direbut kembali, tapi iya, otak adik bola terjadi perebutan bola di sana, sayang sekali kesempatan hilang, sehingga bagus sekali sekali di sini nomor 29 ini. Otak adik bola bagus sekali, manis sekali. Ya, ada nomor 29 dari tapi